Jadi untuk masalah begal yang begal ambulan sudah kita laksanakan penyelidikan sudah lebih awal. Tadi malam kita melakukan penangkapan berinisial D di pondok kebun di Desa Tanjung Aur, Kecamatan Sindangkelingi sekitar jam 4 subuh. Berdasarkan laporan informasi dari masyarakat, dan kami harapkan masih ada 6 pelaku lagi untuk segera menyerahkan diri. Karena apa? Karena kita ingin Rejang Lebong ini situasi semakin kondusif. Kalau kondusif, perekonomian bisa berjalan dengan baik dan masyarakat bisa bekerja tanpa adanya gangguan dengan tenang dan rasa aman, tidak ada rasa ketakutan, sehingga investasi bisa masuk ke Kabupaten Rejang Lebong. Kita hilangkan stigma-stigma yang kurang bagus, dan saya yakin masyarakat Rejang Lebong tidak menginginkan itu. Rejang Lebong ini situasinya kondusif, jangan sampai tercoreng gara-gara kasus pembegalan ambulan kemarin. Dan selama ini juga tingkat kriminalitas di Rejang Lebong dibandingkan dengan tahun 2020-2021 itu menurun drastis sekali. Dan kita tercoreng hanya satu kasus saja. Sejauh ini anggota masih kita terangkan? Untuk anggota masih di lapangan untuk mengungkap dan memburu para pelaku. Alhamdulillah kita dibantu oleh masyarakat memberikan informasi-informasi. Dan kita berharap untuk pelaku yang belum tertangkap agar menyerahkan diri untuk kita proses lebih lanjut. Bang, kemarin di sayembarakan juga ya, Bang? Oh, kalau sayembara itu sebenarnya tidak disayembarakan, tidak disayembarakan. Namun demikian, kita mengajak untuk masyarakat ikut bersama-sama menjaga Kamtibmas Rejang Lebong agar kondusif.